Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di vlog kali ini kita bareng teman-teman ini di tempatnya di rumahnya Dodot. Nah, ini ada acara spesial buat si Dodot Bocet sesuai janji dia. Nah, yang jelas spesialnya pertama dia ulang tahunnya, Dok. Ulang tahunnya berapa, Dok? 28 ulang tahun. 26. Oh, jangan ditua-tua kan makin tua. Iya. 26. Nah, itu yang pertama spesialnya. Yang kedua spesialnya sesuai janji dia setelah mendapat penghasilan dari YouTube berkat doa teman-teman semua. Penghasilan pertama akan dia berikan, akan bagi-bagi rezeki. Rezeki dengan siapa? Yatim. Yatim. Berapanya kita nggak sebutkan, yang jelas yang penting bermanfaat untuk mereka. Oke, sekarang kita nih berada di kediaman Dodot Bocet bareng teman-teman Antopolo CS ya. Nah, ini semua lagi pegang center. Oke, buat selanjutnya nanti kita lihat acaranya seperti apa ya. Nanti kita juga akan bincang-bincang sama orang tuanya dulu. Oke, buat teman-teman langsung aja kita nggak perpanjang lebar. Jangan lupa doanya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun yang ke-20. Nah, mudah-mudahan panjang umurnya, lapang rezekinya, sehat walafiat badannya. Dapat jodoh juga. Mudah-mudahan dapat jodoh cepat. Amin. Ya. Dapat jodoh cepat. Allahumma ya. Waalaikumsalam. Ucapan Allahumma mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat membawa acara, saya tidak akan memperpanjang pembicaraan saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbana wa la tu'arizna inna sina au a'ta'na. Rabbikaram bi'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Baru ayat. Ya, kita mulai aja lah. Oke, buat teman-teman semua nih, acara makan-makan, acara doa sudah selesai semua. Ini balik lagi ke acara intinya. Yang pertama tadi udah jelasin ya, ulang tahun tadi udah potong gue ya. Untuk selanjutnya mungkin kita bakal bagi-bagi untuk sebagian rezeki lah. Untuk gaji pertama Dodot seperti yang Dodot janjiin untuk anak yatim. Nah, pokoknya sebelum lanjut nih, aku mau tanya dulu ke orang tua Dodot. Kebetulan ini ibunya Dodot. Mungkin ada apa? Sini Pak. Mungkin ada doa atau kepuasan tersendiri lah untuk Dodot sampai tahap sekarang ini, untuk ya bisa dikatakan pencapaian yang udah luar biasa lah, mungkin di luar dugaan teman-teman juga, berkat doa teman-teman juga. Ada harapan ibu untuk Dodot atau bapak untuk Dodot kedepannya seperti apa, atau kasih semangat atau seperti apalah, intinya keinginan ibu kepada Dodot tolong sampaikan langsung kepada Dodot biar Dodot dengar dan dilihat sama teman-teman semua. Sampaikan aja bu, keinginan ibu Dodot ini seperti apa pokoknya. Kalau keinginan ibunya ya yang doa yang terbaik, yang berkah, terus anaknya umpamanya bisa dikatakan jadi sukses kan. Amin. Terus itu yang kita doakan, yang paling utama sehat selalu. Amin. Terus murah rezekinya, mudah-mudahan dikasih jodohnya. Amin.
bisa sejalan sehidup. Amin. Kalau bisa doaku kayak itulah sama anakku nih. Bisa, insya Allah harus siapa bisa. Kalau ibunya, cum, tidak nangis jangan namanya. Oke, guys ya, kita terharu juga nih lihatnya ya guys ya. Kita terharu. Berkah ya dapat ya. Iya mana yang dapat? Terharu juga dengar. Nah, tanya duduknya apa yang mau disampaikan? Coba. Bapak ada yang sampaikan Pak? Ada lah Pak. Diam-diam. Buat teman-teman yang nggak tahu bapaknya Dodot, nah ini bapaknya Dodot. Yang jelas intinya doa terbaik ini bapaknya Pak. Dodot. Semoga dapat jodoh. Iya. Mamanya Dodot. Berkah, sukses selalu. Amin. Dan amin. Juga buat teman-teman ya, makasih yang udah doanya sejauh ini dukung Dodot. Pokoknya teman-teman semua untuk bolo lah. Terkhusus hari ini untuk Dodot. Pokoknya semoga sukses. Pokoknya kawal terus sampai sukses Dodot Gocet. Amin. Terus ini rencana selanjutnya sesuai ngajar mau gimana nih, Dok? Bagian rezeki. Oh, sesuai ngajar ya. Oke, bisa langsung di anu aja. Langsung ya. Sesuai ngajar ya. Ini udah okay. Ini udah ada kumpul di sini nih. Oke. Ada bapaknya. Adek dulu salim sama Mas Dodotnya. Ada sedikit rezeki dari Mas Dodot untuk adek ya kan, mudah-mudahan berkah. Kecil enggak apa-apa. Oke, buat teman-teman berhubung ini acara apa khusus Dodot, jadi aku pun ingin Dodot yang nyampein buat teman-teman semua rasa terima kasih Dodot pada teman-teman semua netizen penonton semua yang udah dukung Dodot. Sampaikan aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih dukungan saya ya, channel saya sampai terakhir ini. Yes. Dan kawan-kawan saya Alif, Bang Ato, Herman, Simba, Marija, kita foto bareng nanti kumpul ya. Sama Bang Andi dengan kameramen dan Jenderal Muda dan Bang Agus Abdulan. Terima kasih semua ya sudah dukung terus saya dan support saya dan gabung semua. Oke, satu lagi ya, saya ada tambahan sedikit ini. Untuk bapaknya sama mamanya, jadi kami ini kadang banyak seluruhnya sama Dodot. Kadang bikin konten itu yang nggak seharusnya diadakan, tapi tujuannya ya ada tersendiri ya. Saya mengenalkan Dodot supaya teman-teman juga tahu. Makanya banyak video kadang seloro Pak, itu guyon ya kan. Jadi ada video tertentu lah ya kan. Jadi saya mewakili teman-teman juga minta maaf gitu kan. Tidak mana ada keluarganya yang tersinggung. Oh, anak saya dibentak, cucu saya dibentak-bentak ya. Dan itu hanya sebatas konten. Konten kan? Enggak bermaksud enggak sampai ke hati gitu kan, enggak. Kalau anunya jadi saya mewakili teman-teman juga minta maaf Pak ya, minta maaf Pak ya. Bu, minta maaf. Jadi enggak sebatas konten lah, hiburan itu saya. Nah, aslinya ya seperti ini gitu, teman-teman yang baik-baik semua. Ya Ruth ya. Jadi abang mewakili teman-teman juga minta maaf ya. Bila kata ada konten. Kita sambung lagi ya. Ceritanya ya Bang ya. Aku sebagai orang tua Dodot, terima kasih banyak semua udah mendukung anakku, kalian yang ngajar-ngajari anakku. Terima kasih banyak dari Allah lah, dari yang kuasa lah diterima abang-abangnya semuanya. Amin. Yang mana yang terbaik, mengajar-ajari anakku si Dodot, biar bisa dia jadi sukses seumur hidup selamanya lah.
selamanya kalau bisa ya kan, abang-abang kan, jadi makanya terima kasih banyak. Terima kasih banyak, pokoknya berulang-ulang aku bilang terima kasih, Allah lah yang membalasnya. Amin. Yang bagus, yang benar, yang mana yang bagus di mata manusia, di mata Allah gitu lah. Nah, pokoknya terima kasih banyak, udah. Oke, teman-teman, mungkin ada pesan dari senior atau buluh untuk Dodot? Oke, untuk selanjutnya buat Dodot ya. Ini untuk sejauh ini udah bisa dikatakan belum maksimal. Untuk selanjutnya itu tergantung sama Dodot. Semangat itu sama Dodot. Gak mungkin ibaratnya nanti kau ketergantungan sama abang-abangnya semua, itu selanjutnya ada pada diri Dodot. Kesuksesan Dodot semua itu tergantung pada diri Dodot. Itu aja pesannya, semangat berkonten, semangat berkarya. Nah, itu untuk kedepannya buat Dodot. Insya Allah kalau sukses kita bisa berguna untuk ya teman-teman di sekeliling kita, untuk ya anak yatim. Kalau bisa kita diberi kelancaran rezeki, jadi bisa berbagi kita untuk orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Iya, bisa datang pagi. Jam dot. Terharu, sedih. Selamat ulang tahun dot ya. Abang-abang nggak bisa ngasih hadiah apa-apa, cuman abang bisa ngasih hadiah doa terbaik lah. Doa terbaik lah intinya. Semoga dapat jodoh cepat. Ya intinya ya kita nggak boleh sombong ya sama teman-teman. Kita harus rendah hati tetap di bawah. Tapi sama anu ya. Oke, selamat ulang tahun ya. Oke. Buat teman-teman semua. Selamat ulang tahun dari ya. Semoga lancar dari ya. Sudah. Oke, sama megang kamera sudah kali ini. Ya, megang kamera dia bingung apa deh. Ya, udah merah. Oke. Kalau ada calon mampir, Pak. Sama dot ya. Sukses selalu kagokmu. Iya, Dek. Terusnya semoga sukses bisa menyambung. Jenderal muda. Jenderal muda. Bintang lebih tinggi. Sukses banget. Semangat terus. Ini buat apa yang sering ditakutin gak? Intinya doa dari abang tetap semangat dan jangan pernah lupa untuk bersyukur. Insya Allah dengan secara bersyukur akan ditambah rezekinya. Amin. Sehat ya, sehat selalu, cepat dapat jodoh. Amin. Selamat ulang tahun ya. Semoga ke depan di sholat ini. Sini. Guys, ya udah sini. Katanya mau ke apa? Kelan dorong keluarga aku. Sila ya. Enggak apa-apa. Iya, biar tahu enggak apa-apa loh. Ini ada 3. Oh, beda foto. 3. Ini 2 ini. Dua. Nomor terakhir nih. Nah, ini ada 4 saudara dia ya. Ya. Amin. Jadi anaknya berbakti buat orang tua. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Yang jelas jangan bandel. Hai guys. Oke. Berhubung acara udah selesai, kita bareng-bareng pamit ya. Mau semua dulu. Pamit sama orang tua Dodot. Selamat pulang. Mau ya? Ayo. Langsung balik ya. Oke, udah selesai nih kan? Udah. Terima kasih banyak ya, Bang ya. Pak ya. Assalamualaikum. Ya benar, Pak.